tanya Pak, sedikit tentang peternakan, potensi peternakan yang ada di Kabupaten Magelang ini, potensinya apa saja? Potensi peternakan di Kabupaten Magelang ada sapi potong, kemudian sapi perah, kambing, domba, kelinci, kemudian juga unggas. Untuk sapi potong sendiri Pak, pembibitannya ini gimana, sistem pembibitannya? Ada di masyarakat, ada di kantong-kantong seperti di Sawangan, kemudian di Candi Mulia itu banyak warga masyarakat yang memelihara sapi potong betina. Dari daerah itu, apa namanya, bibit itu di Kabupaten Magelang itu menjadi sentranya. Kalau untuk jenis sapinya sendiri apa nih? Untuk sapi potong? Iya, ada sapi metal, ada sapi limosin, kemudian juga metal dan limosin paling banyak. Kalau untuk ini sendiri Pak, maksudnya pemasarannya atau penggemukannya ini kan daging di Kabupaten Magelang ini kan surplus sebenarnya kan? Iya. Ini kemana aja nih Pak, ke daerah lain? Tentu kalau di Magelang itu ada pasar ya, ada pasar hewan yang menjual sapi, itu ada di Muntilan, ada di mana, di Ngeraba, kemudian juga ada pasar desa di daerah Pakdis. Itu tentunya sapi dari Magelang juga di apa namanya, dibawa di berbagai tempat di luar kawasan Magelang, ada di Purworejo, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di wilayah Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Barat tentunya, Jakarta. Ini ya, dari perdagangan itu. Kalau ini sendiri Pak, pandemi ini mempengaruhi nggak untuk peternakan di Kabupaten Magelang? Sebenarnya kalau ini lah hebatnya di sektor peternakan dan perikanan ya. Pandemi itu ternyata sektor apa, ternak dan peternakan dan perikanan itu bertahan. Kenapa? Saya bicara demikian karena harga produk dari sektor peternakan dan perikanan tidak turun karena pandemi. Ya. Relatif bertahan sektor peternakan dan perikanan itu. Dan teruji di pandemi COVID-19. Kalau untuk volumenya sendiri ada penurunan mungkin? Selama COVID-nya ada penurunan atau enggak? Kalau selama COVID tidak ada penurunan. Ya, tapi karena kasus PMK ini dimungkinkan populasi ternak itu bisa turun. Tapi nanti kan perlu dihitung kembali.